Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Masjid Darul Mutakin UIN Raden Fata Palembang, tepatnya Senin 28 Agustus 2023. Saat ini tengah berlangsungnya acara Kuliah Iftitah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang. Berikut liputannya. Kuliah Iftitah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang dengan tema Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta Dr. Muhli H. Wijayanti MSI sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Melalui kegiatan ini, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyampaikan harapan bahwa mahasiswa dapat memahami indikasi kekerasan seksual yang mungkin terjadi dari pihak manapun. Dr. Muhli H. Wijayanti MSI mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa tentang kekerasan seksual. Hal ini merupakan problem yang dekat dengan lingkungan kita, dan beliau berharap mahasiswa dapat mengetahui seperti apa bentuk kekerasan seksual, mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila mengalami tindakan kekerasan seksual. Dan tujuannya sekali lagi adalah memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa soal kekerasan seksual itu problem yang dekat dengan dunia kita, dan sesungguhnya kita sudah punya sistem bagaimana pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual gitu. Jadi saya berharap ketika tadi kawan-kawan mahasiswa menyimak, ya, kawan-kawan kan menjadi ngerti kekerasan seksual itu bentuk-bentuknya seperti apa, dan ketika dia mengalami dia harus seperti apa, dan kalau punya teman yang mengalami juga bisa memberikan dukungan kepada korban itu. Adapun mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengatakan, melalui materi kuliah iftitah ini, mahasiswa merasa dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan seksual, dan mahasiswa berharap bahwa nantinya masing-masing dari pribadi mahasiswa dapat lebih mawas diri mengenai kekerasan seksual. Dari materi-materi hari ini sangat bermanfaat bagi kami karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kewaspadaan terhadap seksual. Menurut saya sih agar lebih waspada saja terhadap diri masing-masing agar tidak diganggu atau terhadap kekerasan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Adelia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.